TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lil jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram wa syukran aidan li ida'atil didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ilan Najah STPM Ishrin Ishrin. Kaif halukum jami'an? Allahu yufta' alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam al-maddah al-syari'ah. Hari ini kita akan belajar tentang subjek syariah. Tapi sebelum kita nak belajar tu, jom sama-sama kita pakai face mask, kita cuci tangan kita. Kalau nak sembang-sembang tu, make sure kita kekalkan penjarakan fizikal. Terjakak jauh-jauh, nanti tersembur kena orang sebelah. Alright, sebelum kita mulakan kelas kita, jom kita kenal siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Hari ini kita ada di studio bersama dengan yang pertama kita ada Ustazah Miss Yati. Kaif haluki Ustazah? Alhamdulillah. Wathani indana Ustaz Abdul Rashid. Kaif hal Ustaz? Naam alhamdulillah. Masya-Allah. Hari ini kita dalam topik syariah. Tapi yang menariknya hari ini kita ada dua orang guru yang akan mengajar kita untuk jawab subjek STPM pada hari ini. Baik, sebelum kita nak mula Ustazah, kita buat SOP terlebih dahulu. Jom kita ke sini. Pertama sekali Ustazah dulu. Okey Ustazah, kalau kat kelas anak-anak murid kita pakai sanitizer ke Ustazah? Ada. Iya. Dan dia bawa sendiri. Okey, dan Ustaz? Ustaz pula? Baik. Silakan Ustaz. Baik, bila kita dah pakai hand sanitizer ni Ustaz, ya, barulah kita boleh, Ustaz boleh ke sana sikit. Okey. Barulah kita boleh buka face mask kita dan kita jangan buang rata-rata. Alright, kita okay, letakkan dalam poket ataupun dalam bekas yang kita bawa. Barulah tak kena jangkitan kuman. Betul tak? Dan yang paling penting Ustazah, walaupun kita dah buka face mask kita, tetap kita mengekalkan penjarakan fizikal kita. Baik Ustazah, subjek syariah ni senang ke susah Ustazah? Senang je. Senang je. Senang je. Sepatutnya kalau ambil syariah mesti dapat A. Baik Ustaz, subjek syariah ni sebenarnya kita nak belajar pasal apa sebenarnya? Syariah itu bahasa Melayunya ialah jalan. Jadi apa apabila masuk jalan, di sana ialah jalan kehidupan, panduan hidup. Di sana contohnya ada bab munakahat, perkahwinan, ada jual beli. Jadi dengan syariah kita akan bahagia dan terpandu kehidupan. Wow, bila hidup bersyariah maka hidup akan selamat. Baik, tadi itu kata Ustaz dan Ustazah. Kita nak dengar juga kata-kata daripada murid-murid di luar sana tentang subjek syariah. Tapi kita berehat terlebih dahulu Ustaz dan Ustazah. Kita kembali selepas ini Tariq Ilan Najah STPM Ishrin kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Di dalam subjek ini terdapat dua bahagian. Yang pertama ayat hukum dan yang kedua hadis hukum yang sangat dekat untuk kita praktikkan. Jadi menjelangnya exam final yang tak berapa lama lagi, tips yang pertama untuk kita skor exam ialah jangan sesekali biarkan soalan yang kita pilih tidak terjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, perasan atau tidak, sebenarnya di setiap bahagian
terdapat 3 soalan. Yang mana 3 soalan tersebut berdasarkan pada 4 bab yang pertama, 4 bab yang kedua dan 4 bab yang terakhir. Jadi minimum untuk para pelajar menguasai 8 bab pada setiap bahagian. Yang pertama, anda perlu menguasai huraian ijmali dan huraian tafsili. Bagi huraian ijmali, anda perlu mengetahui dan memahami keseluruhan teks hadis atau potongan ayat Al-Quran secara umum. Manakala huraian tafsili pula, anda perlu mengetahui atau memahami makna setiap kalimah by kalimah setiap hadis ataupun potongan ayat Al-Quran. Yang kedua, anda perlu mempraktikkan segala yang anda pelajari dalam kehidupan seharian supaya kita dapat biasakan apa yang kita pelajari dengan apa yang kita praktikkan dalam kehidupan. Subjek syariah ini merupakan subjek kegemaran saya. Namun, saya menghadapi beberapa masalah, iaitu untuk menguraikan esensi penting dan huraian lanjut dalam peperiksaan. Besar harapan saya agar program ini dapat membantu saya untuk memastikan saya dapat menjawab dan huraian lanjut dengan tepat. Lagi-lagi dalam pembelajaran dalam pandemik COVID-19. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq ila Najah STPM Ishrin Ishrin. Okey, hari ini kita dalam subjek syariah. Al-yawm sanata'allam syariah. Wa al-yawm ma'ana ustazan mumtazan wa ismuha ustazah Miss Yati Ahmad Sihab. Ustazah ya. Baik, ustazah, hari ini bukan saya seorang saja yang akan menyertai kelas pada hari ini. Kita ada juga murid-murid kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Nak tahu siapa dia? Jom kita saksikan murid-murid yang akan bersama dengan kita. Alright. Hari ini kita ada Hadi Furqan Badrul, kita ada Izzatul, Nur Zulaika, ada Ain Dalila, Izzat Yusof, Kaifahalukum jami'an. Kaifahalukum? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Masya-Allah. Hal antum musta'idun lil imtihan? Naam, musta'id. Oh, okey. Maknanya mereka ni dah cukup bersedia dah. Tak sabar katanya nak hadapi exam. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ucapkan salam dulu kepada ustazah. Ambil berkat sikit. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ustazah, tak apa mendengarkan masa lagi. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini, STPM Syariah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Aiman ya, sentiasa tersenyum ceria ya. Dan selamat berkenalan kepada pelajar-pelajar yang ada di sini, pelajar SMKA Putrajaya. Ini pertama kali kita berjumpa di alam maya. Oh, wow. Okey. Okey, kita akan terus ya kepada subjek STPM Syariah 930 Palang 3. Ya. Alhamdulillah kita dapat bersama hari ini, kita berkongsi tips dan strategi untuk menjawab kertas soalan Syariah 930 Palang 3. Ya, sebelum kita terus kepada soalan, saya nak terangkan dulu. Dalam soalan Syariah 930 ni ada dua bahagian. Ya. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ayat ahkam ada 3 soalan, jawab 2 soalan. Bahagian B ada hadis ahkam, 3 soalan, jawab 2 soalan. Jadi nasihat ustazah kat pelajar ya. Kalau dapat kertas soalan, kalau tak tengok soalan tu macam senang sangat, jangan sesekali jawab semua. Kerana anda hanya dikehendaki menjawab 2 soalan daripada bahagian A dan 2 soalan daripada bahagian B. Kerana hanya 2 soalan pertama dari setiap bahagian yang akan diperiksa. Jadi jangan gopoh bila tengok soalan tu, pilih dulu mana yang betul-betul kamu dapat jawab dengan baik. Kemudian baru tulis. Walaupun semua senang ustazah, kita yalah, pilih yang paling senang. Pilih yang terbaik. Maklumlah ustazah, dia ni SMKA Putrajaya ustazah, mesti betul. Pandai ni. Okey ustazah. Okey, seterusnya. Ya ustazah akan menceritakan bahagian A. Ya macam tadi saya cakap, tiga soalan jawab 2, 40 markah. Okey, kita terus kepada soalan ayat ahkam, soalan 1.
daripada surah Al-An'am ayat 151 hingga 152. Hmm. Kat sini Ustazah nak minta tolonglah pelajar-pelajar dari Sma Putra ya. Mhm. Ustazah rasa ada Kori kat sini kot. Wow. Ustazah nak minta tolong bacakan ya, bacakan sedikit sahaja. Ya, sedikit sahaja daripada ayat ini. Dipersilakan Ustazah pilih ya. Badrul Amin, betul ke? Badrul Amin ada? Okay, ya, Ustazah. Silakan. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله. Oh, sejuk hati. Sejuk hati Ustazah. Bacaan cukup bagus. Terima kasih Badrul Amin ya. Okey, kita akan terus kepada soalan. Ya, soalan berdasarkan ayat ini. Okey, soalan A, terangkan maksud petikan wabil walidaini ihsana dan berikan tiga contoh yang bersesuaian dengan amalan tersebut. Empat markah. Pecahan B ya. Tadi pecahan A, ini pecahan B. Berdasarkan ayat-ayat di atas, terangkan empat larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. 8 markah. Dan pecahan C, bincangkan tiga pendekatan terbaik bagi mengatasi peniaga yang tidak jujur dalam urusan muamalan. 8 markah. Okey, para pelajar dan penonton ya. Kalau kita perhatikan, setiap soalan ni ada 4 markah, ada 8 markah, ada 8 markah. Bila kita campurkan ada 20 markah. Itu yang Ustazah maksudkan, setiap soalan soalan satu ada 20 markah. Ya. Okey. Jadi satu soalannya kalau kita pilih soalan satu kena jawab semua. Dan biasanya ada pecahan A, ada pecahan B. Tapi ada pecahan C, tapi kadang-kadang ada juga pecahan A dengan B sahaja. Oh, 10-10. Ya, 10-10. Yang itu pelajar kena hati-hati. Tapi berdasarkan pemerhatian guru-guru syariah, pecahannya beginilah kelazimannya. Oh, okey. Okay, dapat ya? Dapat. Okey. Aiman boleh ambil STPM ni. Jangan muka serius sangat ni. Okey, seterusnya kita terus ya tengok pada soalan. Soalan A. Terangkan maksud petikan wabil walidaini ihsana dan berikan tiga contoh yang bersesuaian dengan amalan tersebut. Empat markah. Ustazah nak tanya dululah. Ustazah ketua kelas kita. Ketua kelas. Siapa ketua kelas? Siapa ketua kelas? Aiman lah ketua kelas kita. Saya ketua kita kelas. Kita lantik Aiman untuk jadi ketua kelas sementara. Sementara, Ustaz. Tapi Ustaz, biasanya ketua kelas ini dia bijak-bijak sikit, kan? Ini bijak juga. Kita cuba, Ustaz. Aiman, cuba jawab apa maksud wabil walidaini ihsan. Alamak. Yang setahu saya, Ustaz, walidain ini dua ibu bapa. Ihsan ini baik. Mungkin jawapan dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa, Ustazah. Subhanallah. Betul ya? Alhamdulillah, tak sia-sia jadi ketua kelas. Okey. Okey, Ustazah. Okey ya. Seterusnya, ya. Kita tengok contoh masuk jawapan dulu ya. Betul tak jawapan Aiman? Betul. Tepat. Alhamdulillah. Ya. Dan berikan tiga contoh yang bersesuaian. Sekali lagi Ustazah nak buka gelanggang medan perbincangan kita ni dengan contoh yang dari contoh saya kelas. Kalau saya ingat lagi waktu saya kecil-kecil dulu, saya kalau buat baik ni yang pertama sekali cakap baik-baiklah Ustazah kan. Yang kedua bantu ibu bapa di rumah. Lepas tu yang ketiga berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, kita bagi duit kepada mak ayah kita. Betul ke Ustazah? Betul, betul sangat-sangat. Ya, cuma sekarang ni kan pandemik kan. Ramai orang tak boleh balik kampung kan, tak boleh menziarahi ibu bapa kan. Yang itu mungkin ramai yang sayunya nak bulan puasa ni tak balik. Tapi tak apa ya, kita bukan saja menziarahi ibu bapa itu satu amalan yang baik kepada ibu bapa, tapi yang macam Aiman tadi sebut. Memang betul ya.
Ini sama tak dengan Aiman cakap? Wow, ha, masya Allah. Ya? Jadi Ustazah nak terangkan kat sini ya. Bila kamu tengok, terangkan ya. Oh. Terangkan maksud petikan wabil walidain ihsana dan tiga contoh yang bersesuaian. Ya. Markah dia empat. Bila kita tengok tiga contoh, kita dah boleh fikir dah. Oh. Satu isi, satu markah. Dah tiga contoh, dah tiga markah. Betul. Mana satu lagi nak dapat? Daripada maksud wabil walidaini. Oh, nampak dapat tak belajar? Empat markah. Ini jawapan yang soalan yang mudah dan pelajar sepatutnya skor. Oh, okey. Okey? Saya ya, dah dapat empat dah. Saya dah dapat. Good. Okey. Okay. Seterusnya, kita terus kepada soalan B. Ya. Ya. Berdasarkan ayat di atas, terangkan empat larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Empat larangan. Ya. Ya, empat. Okey. Berdasarkan ayat. Oh. So, mesti berdasarkan ayat. Tak baik. Boleh keluar daripada ayat. Untuk ini Ustazah bagi bonus lah. Ustazah jawab dululah. Ustazah jawab dulu. Okey. Yang pertama, larangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, larangan membunuh anak kerana takut miskin. Oh. Yang ketiga, larangan menghampiri perkara keji sama ada yang zahir atau tersembunyi. Iya. Yang keempat, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, larangan menghampiri dan mengambil harta anak yatim. Ustazah bagi lebih tu lima tu. Ui, boleh Ustazah ya? Ah, boleh ke tak? Oh, Ustazah bagi soalan minta empat tapi Ustazah bagi lima. Boleh, tak ada masalah. Oh, okey ya. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, Ustazah nak tanya dululah pelajar ya, takut lena petang-petang ni kan. Ya betul. Jadi Ustazah nak pelajar keluarkan daripada ayat tadi mana yang mengatakan larangan mensyirikkan Allah. Aha. Mana larangan membunuh anak kerana takut miskin? Sebab semua jawapan ni ada dalam ayat tersebut. Ayat. Ya. Okey. Mudah kan? Betul Ustazah. Okey, kita tengok ayat ni. Okey. Ustazah nak minta tolonglah. Ustazah sebenarnya ni first time jumpa kan di alam maya pula tu. Ustazah nak cuba Izzat ada? Izzat Yusuf. Cuba keluarkan yang mana larangan Allah dalam ayat ini. Okey, silakan. Nampak tak Izzat? Nampak, nampak. Okay, jangan kita mensyirikkan Allah. Terletak di mana tu Izzat? Larangan mensyirikkan Allah terdapat pada ayat Allah tusyriku bihi syai'a. Ya Allah, bagusnya. Betul, betul Izzat. Hebat. Barakallah, masya-Allah. Belajar semua putra. Okey. Lagi, mana lagi petikan ayat yang mengandungi larangan tadi? Cuba angkat tangan sikit. Ya. Angkat tangan, saya nak jawab. Berebut sikit, berebut. Nak cuba Ustazah. Okey. Ya, siapa tu? Izzatul. Izzatul. Good, Izzatul. Larangan yang kedua ialah wala taqtulu auladakum min imlak. Wala taqtulu auladakum min imlak. Apa maksudnya jangan tu? Jangan membunuh anak kerana takut miskin. Oh. Allah janji rezeki. Allah sambung sini. Nahnu narzuqukum. Kami yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ya. Okey? Okey, satu lagi. Sempat eh satu lagi. Silakan. Saya dah minta tolong. Satu lagi larangan Allah kat sini. Cepat. Siapa nak cuba? Saya Ustazah. Ya. Siapa tu? Ain ya. Ain. Ain. Ain Dalila. Ain. Okey. Larangan yang ketiga terdapat pada ayat wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batin. Alhamdulillah. Subhanallah. Hebatnya pelajar Asma Putera ni Aiman. Bagus Ustazah. Kejut Ustazah. Woi. Semua boleh jawab dengan cemerlang. Ya? Lega Ustazah. Okey. Seterusnya ya. Ustazah nak pesan ya. Okey. Tentang pembahagian markah tadi kan? Okey. Untuk ini kita dah jawab dah. Empat larangan tadi. Larangan mensyirikkan Allah, larangan membunuh, ya, larangan menghampiri. Ustazah nak pesan, kalau soalannya larangan, maka kamu kena jawab larangan. Okey, tengok ni semua larangan. Okey, bila empat
markah 8. Kita dah boleh fikir dah. Ya. Satu fakta ni mestilah dua markah. Betul. Kan? Betul. Boleh fikir dah. Itu by logic, common sense. Boleh fikir. Ya? Okey. Yang ustazah nak tekankan, kita tengok kelemahan pelajar bila menjawab soalan ini ya. Kelemahannya apa? Okey. Memberi jawapan tidak berdasarkan ayat. Keluar. Luar. Di luar daripada ayat, ayat tersebut. Ya. Okay. Ayat 151 dan 152. Okey, perhatikan. Kalau soalan tu minta ayat 151 sahaja, so berdasarkan ayat 151. Tapi kalau tadi 151 hingga 152. Oh. Okey, faham eh? Baik. Pandai Aiman boleh dapat A ni. Betul, Zaza. Okay. Kedua, tidak faham kandungan. Tak faham kandungan macam mana nak jawab? Ya. Ya. Okey. Tidak memahami kehendak soalan. Tak faham. Orang minta larangan. Kamu bagi suruhan. Okey. Sebenarnya ya Aiman dan penonton ya, dalam ayat tadi ada larangan, ada suruhan. Oh, suruhan pun inilah ada. Inilah ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada anak yatim ya. Itu paling pentinglah. Saya rasa semua orang, bukan saja pelajar yang nak ambil STP, yang luar pun kena tahu. Okey? Lepas tu tidak menghuraikan isi. Ha ni yang saya rasa macam alamak, janganlah tak hurai, hurailah sikit kan. Macam tadi tu hurai sikit je. So kena panjang. Huraian ni kena dalam 3 baris lah dalam test pad tu ya, 3 baris. Okey. Ini ustazah nak cakap. Tips menjawab soalan A dan soalan B. Mesti menguasai maksud petikan ayat. Ya. Kedua, faham kandungan ayat. Yang ketiga, membuat huraian. Okey? Lepasnya tu ustazah akan bagi tip macam mana membuat huraian. Ada soalan tak setakat ni? Ustazah takut dia orang lena, Aiman. Baik, ustazah. Kan? Mungkin kita bagi peluang dia orang untuk fikir, dulu nak tanya apa. Kita berehat seketika boleh, Ustazah? Boleh. Okey. Penonton jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Torik Ilan Najah, STPM. Isrin, Isrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Entu mana Torik Ilan Najah, STPM. TPM Isrin, Isrin. Baik, al-yawm sanata'allamul maddah al-syari'ah. Baik, Ustazah, hari ini kita nak belajar tentang topik syari'ah. Seronok kita belajar tentang apa yang Ustazah sebutkan tentang berbuat baik kepada ibu bapa, larangan untuk kita mensyirikkan Allah SWT. Mungkin Ustazah boleh sambung lagi, Ustazah. Seronok ni. Alhamdulillah. Okey, kita sambung ya, para pelajar dan penonton. Ustazah harap dapat ya, dapat manfaat daripada rancangan ini. Okey, kita tengok soalan C. Tadi Ustaz cakap ada A, pecahan A, ada pecahan B, ada pecahan C. Sekarang kita pergi ke pecahan C. Pecahan C ini biasanya ialah soalan yang agak mencabar. Ya. Sebab itu kita panggil soalan ini soalan HOTS, Higher Order Thinking Skill ataupun KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kita tengok soalannya. Bincangkan 3 pendekatan terbaik bagi mengatasi peniaga yang tidak jujur dalam urusan muamalat. Okay, kita tengok soalannya ya. Husna, masih bersama ustazah ya. Okey, 3 pendekatan. Apa maksud pendekatan? Cara, kaedah. Ya? Kena faham tu kena soalan. Lepas tu bincangkan. Bincangkan. Okey. Jadi 3 pendekatan terbaik bagi mengatasi peniaga yang tidak jujur dalam urusan muamalat. Ini ustazah bagi bonus lagi. Ustazah bagi jawapan terus. Ya. Okey. Pertama, memberi nasihat kepada mereka. Tapi ada assignment sikit ya. Walaupun ustazah bagi markah, kamu kena fikir tahu. Tadi dah rehat kan? Okey. Yang kedua, memboikot perniagaan mereka plus huraian. Okey. Ya. Ketiga, melaporkan kesalahan mereka kepada pihak berkuasa. Keempat, ini pun lebih ni, mengenakan tindakan undang-undang yang tegas. Okey, jadi ustazah nak minta tolonglah plus huraian. Plus huraian. Apa nak hurai? Kena bagi tips dulu. Bagi tips lah. Bagi tips kan, Aiman.
kan pelajaran tak ke mana pula ya? Ya. Ha, okey. Kita tengok Ustazah terang dulu ya. Mm-hmm. Bincangkan tiga pendekatan. Sama juga macam tadi. Aha. Bila tiga pendekatan, mm-hmm, peruntukan markah 8. Oh, banyak tu. Ha, mm-hmm. Tiga nak tiga. So kena 8. Jadi kita 8? Boleh fikir biologik. Satu isi dua markah. Hmm. Ya, tiga isi enam markah. Dua lagi nak cari kat mana? Ah. Nak cari dekat kesimpulan. Ada conclusion ke, Zai? Ya, kena ada kesimpulan. Jadi, kelemahan pelajar dalam menjawab soalan ni ya, tidak menghuraikan isi jawapan. Hmm. Ni plus huraian. Campur huraian. Hmm. Kemudian tidak membuat kesimpulan. Oh, okay. Sebenarnya kan Ustazah risau sangat. Bila dalam peperiksaan, pelajar ni kena kedekut markah. Oh. Maknanya jangan sampai satu markah pun tiris. Hmm. Kena hati-hati. Pastikan bila menjawab tu dapat markah penuh. Hmm. Ya? Okey. Tips menghurai. Berikan contoh. Jadi kat sini okey, huraian. Tip menghurai, berikan contoh. Sambungkan ayat dengan kata hubung. Apa dia kata hubung? Supaya, untuk, agar, kerana. Ya? Yeah. Jadi kita dapat idea. Oh. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak ada idea nak menghurai. Betul. Betul kan? Mm-hmm. Badrul Amin? Mm. Ah, betul. Okey? Betul. Ah, okey. So, jadi Ustazah nak minta tolong. Tadi ya. Ustazah cakap, Ustazah bagi bonus. Tapi mesti ada kerja untuk pelajar. Betul. Okay. Cuba huraikan yang pertama. Memberi nasihat kepada mereka. Kalau macam ni aja markah tak cukup. Mm-hmm. Ya, sebab ada dua, Ustazah kan? Dua ya, markah dua. Kan? Kita boleh agak kat sini. Mm. Kita boleh agak. Jadi, okay. Siapa nak cuba? Tolong hurai? Mm-hmm. Siapa Ustazah belum sebut saya nama saya lagi? Saya Ustazah. Oh, siapa tu? Cepat, Hadi. Hadi. Aha, Hadi sila. Hadi Furqan. Okey, silakan. Ah, Furqan. Ya Allah, sedapnya nama. Furqan. Okey. Furqan, tolong hurai. Okey, memberi nasihat kepada mereka agar mereka sedar kesilapan mereka. Oh. Okey. Panjang sikit lagi. Agar mereka sedar kesilapan mereka dan agar mereka sedar kesilapan mereka dan berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Kan sebenarnya bila kita bagi kata hubung ni, dia macam bagi idea lah. Ya, bagi idea untuk menulis dengan lebih panjang. Sebab kelemahan pelajar memang menghurai. Ya? Okey. Seterusnya, kena ada lagi kerja ni. Mm-mm. Yang kedua, siapa nak hurai? Okey. Siapa Ustazah belum sebut nama? Zulaika. Ah, Ika. Zulaika. Ha. Zulaika boleh? Buka mikrofon. On mikrofon. Okey, on kan mikrofon. Okey, silakan. Ya. Okey. Sila huraikan yang kedua, memboikot perniagaan mereka. Jawapan kedua. Aha. Okey. Memboikot perniagaan mereka supaya mereka tidak memperoleh keuntungan dengan cara yang salah. Oh. Ya Allah, subhanallah. Bagus. Memang betul. Aha. Terbaik. Jawapan kamu betul ya. Mm-hmm. Cuma Ustazah nak pesan sekali lagi ya, bila menjawab dalam peperiksaan ya, pada semua pelajar ya, tolong jawab lebih sikit. Panjangkan sikit. Mm-hmm. Dalam dua baris atau tiga baris untuk soalan bincangkan. Yeah. Okey? Seterusnya, ni ya, Ustazah belum sentuh lagi. Tidak membuat kesimpulan. Tip membuat kesimpulan, kaitkan semula dengan kehendak soalan. Okay. Ini kelemahan pelajar, buat kesimpulan. Oh. Sebenarnya bila kita nak buat kesimpulan, kita kena kaitkan dengan soalan. Semua jadi jawapan kamu kena jadi wow, terbaiklah. Sebab soalan sinilah yang akan membezakan pelajar-pelajar ya. Oh, okay. Kematangan pelajar-pelajar. Ini pelajar tingkatan 6 STPM ya. Baiklah, Ustazah terus lagi ya. Okey, contoh kesimpulan. Ini bonus yang ketiga. Ya. Ya, Ustazah bagi terus. Kesimpulannya, tindakan yang berkesan perlu diambil bagi mengatasi peniaga yang tidak jujur dalam urusan muamalat mereka agar tiada sesiapa yang teraniaya. Okey, jadi Ustazah nak bagi tips. Okey ya. Tips kesimpulan, gunakan perkataan kesimpulannya. Mm-hmm. Oleh itu, ya, tuntasnya. Jadi kita akan
dapat idea untuk menulis kesimpulan yang seterusnya. Dan satu lagi saya nak bagi penjelasan atau bagi kongsi ya. Untuk soalan C ni, kata tugas selain bincangkan, kita ada ulaskan, analisis, hubung kait, kemukakan. Ya. Kemungkinan dia tak akan tanya bincangkan empat pendekatan, tapi memberi ulaskan. Suruh pelajar mengulas. Yang inilah kata kerja-kata kerjanya. Jadi bila kamu dapat soalan, tengok kata kerjanya apa dan kamu faham bila soalan C, mesti ada kesimpulan. Okey. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, seterusnya Ustazah nak nak share satu lagi ya. Okey. Bila tengok ayat ni kita nampak tadi kita berbuat baik pada ibu bapa, ya. Kita nampak apa tadi? Jangan bunuh anak takut miskin. Betul. Tapi sebenarnya ada lagi soalan yang berpandukan tadi. Oh. Ada lagi soalan yang boleh ditanya. Jadi daripada satu ayat banyak soalan yang boleh ditanya. Ya? Angle, banyak aspek. So satu contoh lagi soalan C. Berdasarkan ayat yang sama ya. Berpandukan ayat di atas dan nas-nas lain, huraikan tiga cara Islam membela nasib anak yatim. Ha, tadi nampak ya. Jadi satu ayat Al-Quran satu tajuk bermacam angle sebab ayat Al-Quran ini adalah mukjizat. Banyak benda dalam tu. Ya, banyak makin kita baca, makin kita explore, makin banyak maklumatnya. Iya. Jadi ini berpandukan ayat di atas dan nas-nas lain. Tadi A dengan B berdasarkan ayat saja. Ya. Bila C dia mencapah. Oh. Bila soalan berpandukan ayat di atas dan nas-nas lain, maknanya open. Bukan berdasarkan ayat tadi sahaja. Okey. Cuma khusus kepada anak yatim tu eh. Ya, anak yatim saja. Okay. So, macam mana? Ni ialah contoh jawapannya menjaga harta anak yatim, ya, menyerahkan harta anak yatim bila mereka telah matang. Dan yang ketiga, Islam memerintahkan agar memberi kasih sayang kepada anak yatim. Okey, ni semua tak disebut dengan jelas dalam ayat tadi. Ya, tapi kita boleh buka. Okey. Dan kesimpulan jangan lupa. Ya. Jadi, tadi Ustazah terangkannya tip membezakan berdasarkan ayat di atas dan nas-nas lain. Okey? Seterusnya. Ni siapa ni? Ika ke? Ika dah fikir dah. Tadi Ustazah cakap, banyak benda dalam ayat tu kan? Ada pasal anak yatim, ada pasal buat baik pada ibu bapa, ada pasal jangan bunuh anak kerana takut miskin. Ya. Pasal muamalat pun ada. Jadi Ustazah nak kamu jangan risau. Ya, sebab kita ada panduan dalam mengulang kaji. Jadi para pelajar semua kena rajin tengok sukatan. Ya. Pastikan dalam sukatan pelajaran tu kamu cover semua. Jadikan sukatan pelajaran sebagai senarai semak ketika membaca buku pelajaran. Baik Ustazah, kita tengok dia orang ni betul-betul confident ni nak jawab exam nanti Ustazah. Sikit kata-kata suntikan untuk mereka ni Ustazah, ada tak? Supaya tak melakukan kesilapan dan boleh skor dalam subjek ni Ustazah. Okey, bertenang. Dan bila kita belajar syariah ni, sebenarnya syariah adalah kehidupan. Dan bila kita menjawab ya, dia punya balasan atau reward ya, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. So sayangilah, belajarlah syariah ya dengan bersungguh-sungguh. Setiap perkataan ayat Al-Quran tu adalah pahala yang khusus. It is the way of life. Yes, the way of life. Ya? Complete way of life. Islam is a complete way of life. So terima kasih Ustazah. Sama-sama. Bila kita sebut the way of life ni, semua benda kita kena ikut Islam, barulah hidup kita akan selamat. Terima kasih kepada Ustazah dan kita akan kembali lagi selepas ini dengan guru yang seterusnya dalam STPM Syariah Tariq Ilan Najah, STPM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, Tariq Ilan Najah STPM Ishrin. Okey, kita kembali lagi dalam subjek kita pada hari ini, Syariah STPM. Tadi kita dah belajar tentang ayat suci Quran dan kita keluarkan intipati daripada ayat tersebut. Dan seterusnya, kita nak bersama pula dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Zainal. Okey, Ustaz, untuk yang seterusnya,
Apa lagi yang akan kita belajar dalam subjek syariah ni, Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Aiman. Para penonton, khususnya anak-anak STPM 2020. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar penerangan yang sangat mendalam daripada Ustazah Miss. Dan hasil daripada penerangan itu, Ustaz dapat satu idea. Oh, apa tu, Ustaz? Okey, Ustaz akan kongsikan kepada semua calon STPM, iaitu Ustaz buat satu hashtag pada petang ini. Apa dia? Pada soalan ada jawapan. Okey, nanti kita akan tengok macam mana pada soalan ada jawapan. Okey, hadis, kita tengok satu hadis kerana Ustaz akan fokus pada bidang hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautih. Okey. Ustaz nak dengar ataupun tolong sambung anak anda, Husna. Okey. Ilman 'allamahu wa nasharahu wa baladan salihan tarakahu wa mushafan qarratahu aw masjidan banahu aw baitan li ibni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Okey, alhamdulillah. Tayyib, tamam. Jadi apabila dibaca tadi kan hadis ni, bagi pelajar yang menguasai, dia akan tahu apa jawapan. Kerana dengan terjemahan, insya-Allah di situ ada jawapan ataupun kaedah untuk dia menulis dia nanti. Kena faham hadis ni, Ustaz, ya. Ya, itulah tipsnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Soalan A, jelaskan maksud ungkapan hadis yang berikut. Ilman 'allamahu wa nasharahu. Dua, baitan libni sabil banahu. Okey, untuk B pula, berdasarkan ungkapan hadis nahran ajrahu di atas, terangkan tiga contoh amalan yang dilaksanakan dalam masyarakat kini. Okey, yang ini ada 6 markah. C, bincangkan 4 kepentingan amalan wakaf menurut perspektif Islam. Okey. Alhamdulillah, anak-anak dah dengar kan, dah nampak. Ya. Soalan. Okey, sekarang ini masing-masing ada idea, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada jawapan. Ya. Dipersilakan salah seorang anak anda kita. Siapa nak jawab ni? Cuba angkat tangan sikit. Oh, Izzat. Fadal ya, Izzat. Okey, Izzat, silakan. Petikan hadis ilman 'allamahu wa nasharahu bermaksud ilmu yang diajar dan disebarkannya. Betul, seterusnya. Seterusnya, baitan libni sabili banahu. Bermaksud rumah rehat untuk musafir yang dibina. Ya, okey. Okay. Ini jawapan. Kita tengok pula apa yang berlaku. Syukran. Contoh kesilapan calon STPM. Ini yang banyak berlaku. Yang pertama, jawapan tidak lengkap. Contohnya ilmu sahaja. Sepatutnya apa tadi? Ilman, dan disebarkan. Ilman 'allamahu wa nasharahu. Tapi dia jawab ilmu sahaja. Ya. Okey, yang kedua, tanpa menulis disebarkan. Wa nasharahu tidak ditulis. Dia tertinggal. Okey, dia tertinggal. Dan yang ketiga, kesilapan terjemahan. Contohnya ilmu yang dipelajari. Aiman, Ustaz tengok sangat menguasai bahasa Arab. Allahu akbar. Ilman 'allamahu. Bila perkataan 'allamahu, yu'allimu. Jadi maksud di situ mengajar, bukan dipelajari. Terbalik pula. Ya, terbalik. Jadi sayang. So anak anda yang tersilap, mereka tak akan dapat markah yang baik. Okey, Aiman, kita teruskan. Okey, untuk soalan B pula, cadangan jawapan. Tiga contoh amalan yang sesuai dengan petikan hadis berikut. Ya. Okey. Yang pertama, okey, kita bagi anak anda kita lah. Okey. Dipersilakan. Siapa nak cuba? Siapa nak tolong Ustaz? Saya. Okey. Ya, tafadhali. Tiga contoh amalan yang sesuai dengan petikan hadis tersebut. Yang pertama,
menggali telaga di penempatan yang tiada sumber air bersih. Betul. Yang kedua, membina terusan atau perparitan untuk kawasan pertanian. Dan yang ketiga, menyelenggara longkang yang sempit atau tersumbat. Okay. Masya Allah, tabarakallah. Tamam. Okey, di sini ada diterangkan tiga contoh dan, dan huraian. Kenapa? Kerana soalan B, dia mesti disertakan dengan huraian. Oh. Kalau soalan A, bila soalan tu nyata kan, calon tak perlu buang masa di situ. Terus pada poin. Tapi apabila dia minta jelaskan, terangkan, huraikan, mesti ada sedikit pendetailan. Ya. Okey, kita teruskan. Alhamdulillah. Contoh kes 8. Lagi sekali Ustaz, ingatkan. Alhamdulillah kami dah mengajar lebih 20 tahun. 20 tahun. Walaupun begitu, setiap tahun akan berlaku kesilapan yang hampir sama. Itu sebab Ustazah Misyati dan Ustaz hadir di sini nak ingatkan semua calon, tolong jangan berlaku kesilapan yang sama. Okey, nahran ajrahu. Nahran ajrahu tidak mengingati terjemahan dengan tepat. Sayang. Kan bila tak ingat tu sedangkan simple aja. Kan sungai yang dialirkannya. Tapi bila dia salah terjemahan maka akan hilang 6 markah. Dua, empat dan enam. Dia terjemahkan, mungkin diterjemahkan anak yang soleh atau ilmu bermanfaat. So, sayang. Dan seterusnya, tidak menghurai contoh. Okey, so panduan untuk semua calon STPM, pastikan ingat terjemahan dan antum mampu menghurai setiap fakta. Ya. Kita berpindah soalan ataupun pecahan C. Tadi Ustazah Misyati ada sebut aras tinggi. Hot kan? Okey. Bincangkan empat kepentingan amalan wakaf menurut perspektif Islam. Kita bagi juga kepada anak anda kita yang enam orang. Silakan siapa dulu? Siapa nak cuba? Silakan. Baca jawapan dan cuba. Okey. Okey. Anak-anak Furqan, silakan. Saya. Okey, teruskan. Okay, bincangkan empat kepentingan amalan wakaf menurut perspektif Islam. Yang pertama, membangunkan kemudahan awam seperti jambatan agar dapat memudahkan pergerakan masyarakat setempat. Okey, sekali dengan huraian. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Ada huraiannya kalau nak tambah? Dah, dah siap tadi kan? Oh, bagus dah. Okey. Yang kedua? Yang kedua, menyediakan tempat ibadah seperti masjid supaya masyarakat boleh beribadah dengan selesa. Bagus. Okey, seterusnya? Kita bagi peluang yang pada ketiga, yang lain. Okey. Boleh. Ada yang lain nak cuba juga? Silakan anak anda yang lain. Saya pula. Okey, Badrul. Okey, untuk jawapan ketiga, meningkatkan ekonomi umat Islam seperti wujudnya pasaraya wakaf. Huraiannya supaya memudahkan masyarakat mencari barang keperluan. Okey, seterusnya? Seterusnya, menggalakkan sikap prihatin keperluan masyarakat. Dan huraiannya, menggalakkan supaya kebajikan golongan kurang bernasib baik terpelihara. Okey. Okey, tahniah kepada anak anda kita. Jadi kan contoh lagi Ustaz luaskan lagi. Cara menjawab tadi, menyediakan tempat ibadah seperti masjid. Kita ada tokoh sebenarnya di negara kita. Siapa anak anda? Contohnya Said Mukhtar Al-Buhari. Jadi kita boleh masukkan dalam jawapan kita. Kita sebut contohnya Said Mukhtar Al-Bukhari, seorang yang kaya tetapi pada masa yang sama seorang yang sangat pemurah, menyediakan masjid, membina masjid bukan saja di negara kita tetapi di negara lain. Itu Ustaz, contoh. Tapi yang susah sikit tu mungkin kesimpulan ni susah sikit Ustaz. Tapi mungkin selepas ini kita akan bincangkan kesimpulan. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini Tariq Ilan Najah STPM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Entum ma'ana tariq ila najah STPM 2020. Hari ini kita dalam subjek syariah STPM. Baik, tadi Ustaz disebutkan tentang bangunkan kemudahan awam, menyediakan tempat ibadah, ekonomi umat Islam. Jadi Ustaz, mungkin bagaimana nak buat kesimpulan? Susah sikit lah Ustaz. Benar sekali. Ya. Pengalaman Ustaz dengan anak-anak sendiri ataupun anak di sekolah yang berdekatan, memang begitulah antara kelemahan pelajar kita di dalam menjawab. Tak apa, insyaAllah kita akan, Ustaz akan tunjukkan tipsnya selepas ini. Okay. Jadi di sini Ustaz terangkan sedikit contoh kesilapan calon. Apa kesilapan dia? Yang pertama, tidak teliti dengan kehendak soalan. Ya. Ustaz nak kaitkan dengan persoalan ketua kelas kita tadi. Aiman kan, macam mana nak buat kesimpulan? Kenapa perlu teliti dengan kehendak soalan? Tak semua soalan perlu kepada kesimpulan. Tak semua. Biasanya yang perlu kesimpulan ni hanya bahagian C dan ada perkataan bincangkan. Itu kata ataupun kuncinya. Ataupun ulas. Beri pendapat anda. Ya. So di situ perlu ada pandangan dan kesimpulan. Tapi kalau soalan biasa dikata terangkan, nyatakan, huraikan, cukup dengan huraian pada setiap fakta. Tidak perlu disimpulkan. Ya. Okey, boleh Aiman ya? Boleh, maknanya kena faham soalan Ustaz ya. Confirm A lepas ni. Oh, amin. Kena ambil A lagi ni, STPM. Taib. Seterusnya, jika soalan berbentuk umum, maka skop jawapan lebih luas. Ya. Macam mana tu? Okey, soalan C tadi. Apa soalan C tadi, kita tengok balik. Empat kepentingan amalan wakaf menurut perspektif Islam. Umum ke khusus soalan ni? Cuba anak anda Husna bagi pandangan. Umum ke khusus bentuk soalan? On microphone, Husna. On kan microphone. Okey, silakan. Ia berbentuk khusus ataupun umum? Khusus atau umum? Luas ke sempit soalannya? Umum. Tabarakallah. Sahih. Berbentuk umum sebenarnya. Dia luas tak ya? Luas. Kecuali Ustaz reka soalan lain, Ustaz kata, bincangkan empat kepentingan amalan wakaf dari sudut ekonomi. So bila Ustaz fokus kepada ekonomi, calon tak boleh keluar daripada itu. Ataupun ada bentuk soalan kesan kepada masyarakat, kesan kepada individu. Jadi memahami kehendak soalan adalah sebahagian dari jawapan. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya, jawapan terhad kepada skop yang sama. Jawapan pelajar, dia yakin sangat. Habis ya, exam tu, jumpa ustaz, jumpa guru-guru lain. Confident. Yakin. Boleh. Bila keluar result, kenapa kami tak dapat A? Jadi antara puncanya, jawapan terhad kepada skop yang sama. Macam mana dikatakan sama? Contohnya, tadi jawapan kita kan, membina jambatan. Jalan raya. Sebenarnya itu kemudahan awam. Jadi bila dia sebut poin pertama, poin kedua, pemeriksa akan kelaskan ini bawah topik yang sama ya. Tak dapat 4 markah, tetapi hanya dapat 2 sahaja. Jadi para calon SPM teliti. Itu sebab kaedahnya apabila dapat kertas soalan, conteng. Jangan serah kertas soalan dalam keadaan bersih. Terus conteng. Apa jawapan dia? Ya. B. Cepat dalam masa 5 minit. Okey, panduan. Panduan masa untuk setiap soalan, kita ada 30 minit. Ya. Maksimum. Tetapi nak menulis tu hanya 25 minit. Jadi bila dapat tu, terus keluarkan fakta. Terus keluarkan dulu. Dan kita buat penilaian. Cantik. Okey, seterusnya. Jika soalan fokus kepada kepentingan masyarakat, jawapan mestilah menjurus kepada masyarakat. Tadi Ustaz dah cerita. Jika tiada kesimpulan, sayang. Bayangkan ada 5 soalan kali 2 markah. 10 markah banyak. 10 rugi markah. Rugi.
Okey, kita teruskan. Contoh kesilapan lagi, tidak menghuraikan isi jawapan dan tidak membuat kesimpulan. Okey, ini sebagai penegasan. Ya. Banyak kali Ustaz sebut ni. Okey, tip menghurai, tambahan sedikit, kita boleh masukkan contoh, masukkan dalil, terutamanya anak-anak Hufaz. Bersama Ustaz 6 orang ni, Hufaz ni semua. 30 juzuk Al-Quran di dalam dada mereka. Patut rasa sejuk. Jadi tak ada masalah nak keluarkan dalil. Okey. Sambung ayat dengan perkataan supaya, kerana, seperti. Alhamdulillah, Ustaz Zamis dah terang tadi. Okey, seterusnya, tip membuat kesimpulan ini. Aiman ada tanya tadi kan? Okey, apa keedahnya? Kita kaitkan semula dengan kehendak soalan. Jika soalan itu peranan, maka kita sebut balik peranan, kan? Peranan masyarakat, peranan individu sudah tentu akan memberi impak. Kita ulas balik dengan jawapan. Gabung dua, soalan dan jawapan. Okey. Kata tugas lain yang lazimnya digunakan pada soalan pecahan. Okey. Kata tugas lain. Tadi pun Ustazah ada sebut. Jadi, ulaskan, analisis, hubung kait, kemukakan. Jadi ini bentuk soalan aras tinggi dan biasanya kedudukan di C. Jadi ingat, bila dapat di soalan C, gariskan. Ingat, mesti ada kesimpulan. Dan soalan C ini, kita ada 4 soalan, kan? Jadi 4. Jadi bayangkan, kalau tak dibuat kesimpulan, sayang sekali kan, akan hilang banyak markah. Tapi Ustaz, sayang semuanya sudah terlambat Ustaz ya. Tapi belum terlambat lagi lah. Okey, baik Ustaz. Qabla an nantahi, sebelum kita nak berakhir, hal indaka ayu nasiha khususan litulab STPM 2020. Ada apa-apa nasihat Ustaz untuk anak murid kita? Ustaz baca hadis Rasulullah. Ya, silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah, kan? Kun jadilah seorang yang alim seperti Abang Aiman. Allah, ustaz ni sebenarnya. Dai kita, alhamdulillah. Au muta'alliman. Muta'alliman, siapa muta'alliman? Ni anak-anak kita. Calon STPM ni semua mereka muta'allim. Seterusnya mustami'an. Mustami'an ialah anak-anak yang sedang menonton. Pelajar dari mana? Pelajar dari Kolej Islam, daripada high school, kan? Dari seluruh negara yang yang sedang menonton sekarang ini untuk mendapatkan ilmu. Au muhibban, pencinta. Dia cinta dengan ilmu. Dia terlepas slot hari ini, tapi dia akan tengok. Dia cuba tengok cari. Dan janganlah jadi yang kelima. Kan? Kelima maksudnya selain dari 4, maka akan rugi dan binasa. Terima kasih, jadi, Ustaz. Itulah pesanan Rasulullah, dan Ustaz mengambil manfaat daripada pesanan itu untuk anak-anak semua calon STPM 2020, dan didoakan semoga semuanya cemerlang insya-Allah. Jadi untuk akhirnya, ampun maaf, dan Ustaz serahkan kembali kepada dai kita Ustaz Aiman. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Abdul Rashid. Okey, macam mana hal antum musta'idun lil imtihan? InsyaAllah. Okey. Ada sikit tak, Badrul? Boleh ucapan sikit untuk bagi semangat. Last ni, kita nak STPM tak lama lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan gulak sikit. Gulak kepada rakan-rakan semua. Gulak kepada rakan-rakan semua yang akan mengambil STPM pada hari Selasa ini. Dan seterusnya, buat yang terbaik, insyaAllah kita semua mampu berjaya. Okey, amin rabbal alamin. Jom sama-sama kita letakkan tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih cikgu ataupun terima kasih ustaz. Boleh tak? Jom letak tangan di dada, cakap terima kasih ustaz. Terima kasih. Okey, mudah-mudahan kita dapat berkat dalam ilmu yang kita belajar pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ustazah Miss Yati dan juga ustaz Abdul Rashid yang telah mengajar kita subjek STPM Syariah. Dan saya doakan murid-murid di rumah dan seluruh Malaysia dapat keputusan yang cemerlang dalam STPM
pada tahun ini. Kita berada di akhir rancangan Tariq Ilan Najah STPM. Ishrin, Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Didik TV KPM. Mata pelajaran syariah ni diajar oleh Ustaz Abdul Rashid PKM Sekolah Semaputera. Merupakan mata pelajaran yang menjadi trust dalam kehidupan. Trust macam mana untuk nilai murni dalam diri, sama ada dalam diri anak saya dan juga anak-anak yang lain, anak pelajar yang lain. Jadi saya harap mata pelajaran syariah ini akan menjadi satu mata pelajaran yang diminati serta mendapat keputusan yang cemerlang di dalam STPM pada kali ini. Dan saya juga berharap anak-anak yang lain juga dapat cemerlang juga dalam mata pelajaran syariah yang dipimpin tanpa jemu-jemu oleh PKM kita sendiri, iaitu Ustaz Abdul Rashid. Kohort pertama ini alhamdulillah sangat istimewa kerana mereka merupakan generasi yang cuba dibentuk oleh KPM ke arah melahirkan kufas teknokrat mutadayin. Okay, jadi kami sebagai ibu bapa sangat bersyukur kerana anak kami berjaya melanjutkan pelajaran ke Semaputera ini dan dengan berbekalkan empat subjek utama iaitu syariah, tahfiz, bahasa Arab dan juga pengajian am, mudah-mudahan kehidupan mereka akan lebih berjaya suatu masa nanti.